Good evening. Hello. Hi, how good are evening. You? Hi. Hi. You look so beautiful tonight. Wow. Cantik sekali ya. I can smell something that really lives inside of me. Apa? Aroma apa yang tercium, Coki? Aroma kamper. Aroma kamper ya. Saya merasa ini ada apa ya? Kayak pancaran aura yang begitu terpancar dari wajahnya. Bahkan saking bersinar itu dia sampai harus menutupi wajahnya, Coki, dengan cadar. Iya. Saya percaya ini pasti cantik sekali wanita ini. Pasti kejutan. Apakah Anda sudah siap, Nona? Sebelum Anda berkenalan dengan mereka, silakan lepas cadar Anda. Wow. Kejutan. Satu lapis lagi, Coki. Oh. Minta saya. Wow, wajah yang sangat Indo. Hi. Hello, Jojo Santa. Hi. Itu kok ada yang begini-begini ya? Hah? Iya, biasa. Anda tidak kuat? Biasa dia. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu ya. Hai, cowok-cowok ganteng. Nama saya Eli Suhari. Yang terkenal Po Eli dari Jakarta. Po Eli dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Gue belum saya pilih, hitung, iya. Udah matiin lampu. Saya hitung ada 12 tadi. Satu, dua, tiga. 6, 7, 8, 9. Justru itu sebagai lambang menghormati yeah. Po Eli ya. Hei, Anda mau kemana? Bulu bagian Anda tuh matikan lampu. Buru-buru amat, Bu. Kenapa sampai terbahak-bahak begitu, Aditya? Ya, sumpah ngeliatnya tuh, aduh kocak banget. Maaf banget tadi lampu. Gak apa-apa, saya biasa kok, gak apa-apa. Serius ya, ketika ngeliat pertama kali datang, wih aku pikir, boleh nih kan, tadi kan dibilang dari luar negeri kan. Yeah. Wow, pikirannya udah benar-benar. Wow, boleh nih kan datang bule ke sini. Set, pas dibuka, aduh. Hancur. Warteg Pominah. Gak apa-apa, itu baru satu hinaan ya. Waduh. Belum yang lain, yang terakhir terus. Jangan bawa. Kok malah suka juga. Dia hobinya menerima hinaan ya, bagus nih hobi yang bagus. Saya bingung sama pria yang satu ini. Yang cantik ditolak, yang biasa-biasa aja juga ditolak. Yang unik seperti dia pun juga ditolak, Raymond. Kita harus kasih yang seperti apa lagi sama kamu? Menurut saya, wanita yang seperti ini tuh yang paling cocok bersanding di sebelah kamu, Raymond. Ya udahlah, saya punya pantun buat Mpok. Oke. Okay. Minum air dari keran. Minum air sama peri. Cakep. Cuman satu yang abang heran. Itu gigi apa buntut pari? Udahlah, maksud saya begini, ya. Pilihlah yang sesuai dengan alamnya. Jangan coba-coba masuk alam orang. Maksudnya saya nggak boleh ke sana sih ya. Nggak boleh, sini aja. Emang kalau punya kesempatan ke sana, apa yang akan Anda lakukan? Saya? Iya. Pengen cium dia. Oh, silakan. Oh, nggak deh. Nggak jadi. Kenapa? Nggak jadi. Dari jauh ganteng ya kayaknya. Dia deket gini. Nggak. Bro, katanya kamu gini, bro. Emang mau begitu? Iya. Begitu tapi yang tipe berototnya. Enggak lah, pokoknya saya enggak serk lah. Ini nyerah. Iya, cocoknya diulukin sama layangan. Dilemparin ke atas. Biarin aja dia kejemur. Paling turun jadi kerupuk kulit. Biarin aja. Ya, terima kasih. Nah, makasih ya, Raymond. Oke, kita lihat perjuangan Po Eli di round berikutnya. Inilah round yang ke-2. Kasih lihat mereka, apa maksud di balik kostum kamu malam hari ini ya? Oh iya, belum lihat kan? Belum lihat, kasih lihat ya Po ya. Okay. Jadi pria single ada sesuatu yang dipersembahkan oleh Po Eli lewat bajunya nan rupawan ini. Jadi selama dia tampil, bukalah hatimu, tentukan pilihanmu. Belly dance. Belly dance.
Masih banyak yang bertahan, Mbak. Masih banyak. Syukurlah. Tenang, ternyata Po, masih ada. Sini. Harapan itu masih ada, Po. Waduh. Ternyata belly dance ini ampuh sekali, Yuanita. Saya baru belajar tadi. Ini baru, ini bagus sekali, Mbak. Karena untuk pertama kalinya Anda menampilkan sesuatu yang beda, kemudian Anda berhasil mengalihkan fokus. Ya. Kalau yang unik seperti ini harus diketemukan juga dengan yang unik. Ya. Nah. Wen, dengan menara kembarnya yang hadir terpancang ya pada malam hari ini. Kenal, udah pernah kenal belum sebelumnya sama Po Eli? Kalau Po Eli siapa sih nggak kenal? Dan gue pun tahu cerita karir Po Eli. Tahu banget dari ya. Dari awal sampai sekarang saya tahu. Mm-hmm. Perkembangan Po Eli selalu saya selidiki, maka dari itu. Maling. Saya dari tadi chemistry Po Eli itu udah ada loh. Ini pasti Po Eli, Po Eli, Po Eli, Po Eli. Tanya kalau nggak percaya. Pasti Po Eli. Percaya gue. Gue percaya sih. Enggak, dia bilang chemistry-nya ada. Apakah nanti sejak dulu kamu menyimpan rasa untuk Bukan Po Eli? Bukan merasa, tapi gue aura Po Eli itu terpancar lah. Terpancar. Apalagi bling-bling dari bajunya sampai kelihatan gitu. Kita lanjut, Po. Kita masuk round yang ke-3. Po Eli. Oh, ini kan wanita yang gigih ya, seperti sudah kita bahas dari tadi kan. Dan dia ini memang wanita yang sangat unik. Kita mau tantang Po Eli. Kita dengar-dengar Po ini tuh suka melakukan aksi yang satu ini. Aksi yang tidak banyak orang bisa melakukannya, Coki. Betul, tapi banyak pria menyukainya. Karena iya. Setiap kali mereka bilang, buka botol. Buka itu botol ya, buka botol bilang sama Eli. Tapi setelah gue buka botol, latihan aja ntar lampu mati semua. Eh kok gitu sih, Po? Tapi itu kelebihan kan, Bo? Itu kelebihan. Kenapa kan? Berani, saya berani. Dia ini wanita yang berani, apa ya namanya? Eksperimen. Iya. Eksperimen, ya. Eksperimen, ya. Iya kan punya kelebihan kan, harus digunakan. Iya. Maksud wanita kemana nih arahnya? Kenapa? Dia mau ngapain? Dia mau melakukan atraksi, Cok. Wow. Pokoknya melakukan atraksi. Debus. Sejenis debus. Oh. Pokoknya yang bisa tuh kayaknya cuma Po Eli. Wow. Cuma dia doang yang mampu. Mau kita bongkar sekarang atau biar mereka langsung saksikan sendiri? Saya akan bilang, pemirsa dan 8 orang pria single, 10 botol kami siapkan dan kita lihat bagaimana cara Mbak Eli merespon botol-botol ini bukan dengan sikap atau dengan perkataan, tapi dengan gigi. Selama Mbak Eli tampil, tentukan pilihanmu. Saya tidak bisa mengucapkan kata-kata lain selain mengucapkan selamat dan sukses untuk Anda. Kami topang doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Masih ada waktu, Bo. Sebuah atraksi lebih yang belum pernah Anda saksikan sebelumnya di manapun. Kita lihat bagaimana sosok Eli Sugigi melepaskan tutup botol dari cangkangnya, dari botolnya. Botol kedua. Dua aja ya. Udah cukup, Pak. Cukup ya. Ini cukup berbahaya ya, jadi... Berbahaya, mati semua kan. Mereka iya. Takut digigit sama gue. Pokoknya, untuk siapapun yang lagi menyaksikan tayangan ini malam hari ini, adegan ini berbahaya, tidak boleh dilakukan di rumah. Tidak ya? Boleh, apalagi anak-anak ya. Tolong jangan tiru karena hanya orang-orang yang memiliki kelebihan. Dan terlatih bisa melakukan ini. Tapi pokoknya tenang, jangan khawatir. Kita akan kasih satu kesempatan lagi buat pria single ini untuk berpikir kembali. Ya. Siapa tahu setelah Po Eli menaklukkan tantangan ini, tadi yang dari round pertama matiin lampu mau berubah pikiran. Coba. Hatinya terbuka ya. Jadi 30 pria single yang baik hati, ya, yang hatinya begitu terbuka untuk wanita single. Jika kalian mau memberikan kesempatan kembali kepada Po Eli, persiapkan tangan kalian, silakan ditekan kembali tombol podiumnya dan lakukan sekarang. Ini kesempatan yang kedua, Mbak Eli. Oh, enggak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Terima kasih pria single, Anda sudah merespon apa yang sudah kami minta barusan dan rule of the game yang sudah jelas peraturannya, Anda harus diberi kesempatan. Jadi, ada pesan-pesan untuk para pria single? Saya sih gak banyak pesannya ya. Saya di sini gak apa-apa, gak dipilih, gak nangis, gak sakit hati. Karena di luar sana masih banyak. Cih, sombong lu, lagu banget sih. Dan, yang itu jangan lebih maju lagi. Po Eli, thank you ya.
Excel. Kasih semangat dong Mpo Eli. Dadah, Mpo. Bye-bye. Mpo, bye-bye, Mpo. Dadah dulu dong. Aduh, saya di blackout semuanya, cowok-cowok pada mati lampu sekarang kan dia. Pas saya buka botol, ada istri yang kali sini sama saya ya. Tapi, kenapa ya, apa masalah gigi? Pas saya buka botol sama gigi saya, apa mereka takut gigit kali ya? Aduh, kalau mereka juga masih muda. Jadi, takut lihat yang dia luar. Tapi, aku malu jalan sama saya. Soalnya saya single parent yang bisa berhasil cari duit, berhasil dalam rumah tangga. Kalau mereka ini apa namanya nggak milih saya gitu ya, mungkin juga dia minder kali yang lihat gigi saya begini. Tapi nggak apa-apalah, untuk cowok-cowok yang udah nolak saya, yang udah matiin lampunya buat saya akan kasih goyangan buat kamu. Kau kupuja sampai mati kupuja, kau kupuja